Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi apresiasi para jurnalis, pekerja media, dan organisasi wartawan pada acara malam ramah tamah pengantar tugasnya. Ia mengakui bahwa selama menjalankan tugas sebagai Kapolda Sulsel, banyak pihak telah membantu memberikan informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Polda Sulsel. Menurut Andi Rian, selama bertugas sebagai Kapolda Sulsel kurang lebih 9 bulan 10 hari, banyak pihak telah membantu kinerja kepolisian khususnya dalam menciptakan kondisi Kamtibmas di Sulsel. Tanpa peran para jurnalis dan media termasuk organisasi wartawan seperti PWI, masyarakat tidak akan mengetahui seluruh kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan oleh Polda Sulsel. Berkat dukungan dan sinergitas seluruh pihak, Polda Sulsel mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai daerah penyelenggara pemilu yang aman, menduduki peringkat kedua nasional meskipun Sulsel termasuk daerah rawan konflik pada saat pemilihan umum. Sebelum menjalankan tugas sebagai Kapolda Sumatera Selatan, Andi Rian dengan rendah hati meminta dukungan doa dan moral dari seluruh masyarakat dalam melaksanakan tugas di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai putra daerah kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, ia berjanji tidak akan melupakan tanah leluhur Bugis Makassar yang banyak memberikan pelajaran berharga selama bertugas di Sulawesi Selatan. Kapolda Sumsel itu berharap sinergitas dengan jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menikmati kondisi Kamtibmas yang aman hingga pelaksanaan pilkada serentak selesai. Dalam penyerahan cenderamata, Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi menyerahkan langsung kepada perusahaan media diwakili oleh Suraida Syarifah dari Harian Fajar, Tamsil Tahir dari Tribun Timur, dan Haji Daswar Rewa dari Harian Rakyat Sulsel. Sedangkan cenderamata untuk PWI diterima langsung oleh Wakil Ketua PWI Sulsel Bidang Organisasi Haji Manaf Rahman.